Syekh Ashraf pernah bercerita, ya Abdul Aziz, kita, saya, kamu dengan umat Islam yang lain, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semuanya harus mencintai dan mengagungkan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak cinta kepada keturunannya, itu adalah suatu kenistaan. Kata beliau. Karena apa? Karena ada cerita dulu di masa Sayyidina Umar pernah, bukan di masa Sayyidina Umar, di masa Nabi Muhammad, Sayyidina Umar menjadi imam. Setelah baca surat Al-Fatihah, Sayyidina Umar membaca surat Al-Masad. Marina waladhdallin setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Langsung Sayyidina Umar membaca surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Setelah solat selesai, ternyata ada salah satu makmum yang menangis, namanya Ikrimah. Ikrimah adalah putra dari Abu Lahab. Ikrimah orang Islam, wa mata 'alal Islam, orang Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ikrimah anaknya Abu Lahab. Ternyata Ikrimah menangis, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mabika? Mayubkika ya Ikrimah? Kenapa kamu menangis wahai Ikrimah?" Ikrimah mengatakan, menjawab, "Ya Rasulullah, yang menjadi imam tadi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah pembacaan surat Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Masad yang mana isinya semuanya dari awal sampai akhir surat semuanya membahas tentang ayahku dan ibuku. Ibuku dan ayahku menjadi penghuni neraka selamanya, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dintas ibadah oleh masyarakat, oleh Sayyidina Umar. Dan kula sosa Gusti Rasul, dan kula tak terima ya Rasul, dan kula sedih ateh, dan kula tak terima, dan kula sedih ateh. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, di kemudian hari dakmu dina emban, apabila menjadi imam, lihat dah dulu siapa makmumnya. Kalau ada Ikrimah, jangan ulangi lagi membaca surat Al-Masad. Karena apa? Karena menyakiti hatinya. Akhirnya Rasulullah berkata, "Fama balu qaumin yu'dhuni fi ahli." Apalagi seseorang atau suatu kaum yang menyakiti keluargaku, menyakiti hati Ikrimah putra Abu Lahab. Tidak boleh dan tidak diperbolehkan, apalagi menyakiti anak keturunanku, apalagi menyakiti keluargaku. Fama balu qaumin yu'dhuni fi ahli, menyakiti Ikrimah putra Abu Lahab tidak boleh, apalagi menyakiti perasaan keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan Syekh Ashraf. Artinya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati dan memuliakan para dzurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya habibnya bukan habib asli, habib palsu umpamanya. Kan beda lagi mengaku-ngaku habib padahal bukan habib umpamanya. Itu bukan tugas kita. Berarti urusan kenikah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
apabila bukan Habib mengaku Habib, termasuk sabda Nabi Muhammad dalam hadisnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apa artinya? Yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah tiket masuk neraka jahannam. Kita jangan mengaku Habib, mentang-mentang hidung mancung. Jangan dong. Berat nih, masalah besar nih. Paham? Jadi orang mancung. Syarifah kok kena? Iya. Syarifah, sengah. Kalau betul oke, okay. Tapi kalau bohong. Bu, tiketnya sudah disiapkan oleh Allah. Tiket masuk neraka. Bahkan Rasulullah berkata dalam hadis lain, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi annahu ghairu abihi fal jannatu haramun fal jannatu alaihi haramun. Dalam hadis lain, barang siapa yang menisbatkan dirinya, maksudnya bukan nasabnya sendiri, bukan keturunan Rasulullah, tapi mengatakan saya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kalau dia bukan keturunan Nabi tapi tetap mengaku keturunan Rasul, maka haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya masalah nasab. Jangan ngaku-ngaku Habib. Kalau oke, alhamdulillah. Kalau tidak, bukan urusan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita memuliakan, tugas kita ihtiram, ta'zim, dan juga menghormati. Paham? Punya kesalahan, kekeliruan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menghormati, memuliakan. Pahami. Bahkan Profesor Dr. Asy' Ali Jumaah punya cerita, dulu ada seorang keturunan Rasul berbuat kesalahan, salah berbuat kesalahan, akhirnya ditangkap oleh penguasa. Ini kan yang bercerita Profesor Dr. Asy' Ali Jumaah. Profesor Dr. Asy' Ali Jumaah akhirnya ditangkap. Biasanya kalau orang ditangkap nih kan, diborgol tangannya, kakinya juga diikat, akhirnya dipukul. Lah ini kak orang ini kak ditangkap oleh polisi negeri Surtoh, oleh petugas ditangkap, diborgol tangannya. Sebelum memborgol, yang menangkap nih kan menangis dan mengatakan, ya ala baiti Rasulillah, samihni ana uhibbuk, wahai keturunan Nabi, maafkanlah saya wahai keturunan Rasul, saboraki abdina ana uhibbuka, saya mencintaimu. Akan tetapi tangannya diborgol. Yang menangis bukan yang diborgol, tapi yang menangis adalah petugasnya. Setelah itu kakinya diikat, ya ala baiti Rasulullah, wahai keturunan Nabi, ana uhibbuk, saya sangat mencintaimu, samihni, maafkanlah aku. Terus cowok ini tali sambil nangis dalam cerita nih kah. Setelah itu karena kaki sudah diikat, tangan diborgol, wadarabahu, dan dipukul. Karena memang salah. Melakukan kesalahan nih kan, kekeliruan yang melanggar hukum mungkin undang-undang negara. Akhirnya tribuna Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah nih kan ditanya oleh Ahlul Bait nih kan, oleh Habib nih kan, oleh Syarif saya tangkap nih kan, kenapa engkau menangis? Karena pembian mak nangis. Jaringan gula borgol embian minta maaf minta sabura gula sabura di gula. Gula tetap borgol limbian. Tapi ana mak nangis embian. Sokoten gula dagiku sudah diikat. Kamu juga mengatakan minta maaf, saya maafkan. Tapi kamu tetap menangis. Sambian memukulku. Minta maaf, aku sudah maafkan, tapi kamu tetap menangis. Apa masalahnya sekarang? Menjaan Ahlul Bait ini kan. Ternyata
petugas ini mengatakan, ya ala baiti Rasulillah, mada aqulu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan saya katakan kepada baginda Nabi Muhammad kalau saya nanti dipanggil, lima tarabta walam tuqim alaihi alhadda, kenapa engkau membiarkan anak keturunanku melakukan kesalahan dan kamu tidak menegakkan keadilan. Dan kula takok kak di Tuhan Bait, dan kula kak di takok wahai Habib, takok kula ku dipanggil bi Nabi Muhammad. Anapa? Mi tak mi panggil bi Nabi Muhammad, wahai petugas Arab pamban mak tangga turunan mak pasti turun. Jadi ala ku kesalahan mak itu turun dimba, mati ditegakkan keadilan. Tidak menegakkan keadilan. Mahlemi le pura datang anak. Dia guna maksudnya ilmu cerita ni kan. Wa madha aqulu lin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam law sa'alani lima darabta ibni, lima darabta ibni wa anta tuhibbuni, apa yang akan saya katakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau memukul anak keturunanku sedangkan kamu mencintaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini gak pasti repot nih. Repot. Etorot. Takut itu kini Nabi Muhammad. Pernah keadilan harus ditegakkan. Sedangkan tidak etokon. Pola nabut adah darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya semakin kita kalau ada seorang Habib melakukan kesalahan, kita maafkan, kita tetap agungkan, kita tetap memuliakan kalau ada. Paham? Shalli ala Muhammad. Ah, ya Allah. Kita mencintai Rasulullah dan juga Ahlu Baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.